Assalamualaikum, sadonyo, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal pasang karpet ya untuk motornya Scoopy yang tahun 2020, pemakaian 2021. Terus karpetnya ini udah kita beli ya di dealer Hondanya. Nah, karena belum dipasang jadi kan kelihatan gores-gores, jadi untuk mengamankan kita pasang karpetnya biar kelihatan bagus. Jadi untuk motif karpetnya ini warna hitam, cuma ada satu pilihan warna, tapi sampingnya ini warna silver ya. Jadi pada bagian belakangnya sini pun juga ada lemnya. Nah, ini lem, terus ini untuk mountingnya, cuma di sini nanti enggak saya buka. Kenapa? Karena kan untuk akinya berada di sini, jadi nanti kalau servis untuk ngeresetnya, daripada ininya ngerusak terus bekas-bekasnya lengket di situ, jadi ini disarankan tidak dibuka. Jadi memang tadi tidak bakalan dibuka, jadi langsung kita mounting ya. Oke, jadi sekarang kita buka dulu untuk karpetnya, kita lihat dalamnya. Oke, jadi ini bagian sisi tengahnya ada tulisan Scoopy. Terus ini ada accent chrome-nya. Di sini ada buat lubang mountingnya, karena ada 4 ya, 4 sisi kiri 2, kanan 2. Untuk sisi belakangnya seperti ini. Nah, karet. Dan ini sudah dikasih double tip, jadi cuma ini tidak dipasang ya, biar nggak ngerusak nanti saat servis untuk reset aki, karena ada sisi bawah situ ya. Oke, jadi sekarang kita pasang dulu. Nah, jadi sekarang kita tinggal pasang ya karpetnya. Nah, jadi ini ya sisi belakangnya enggak saya lepas biar enggak lengket. Jadi saat nanti kita servis ngereset akinya biar enggak lengket lemnya pada sisi bawahnya. So, posisinya jadi yang kedudukan ininya langsung masuk di dalam lubang itu ya. Oke. Nah, udah, jadi tinggal kita pasang bautnya. Oke, tinggal kita masukin sisi bautnya ya. Oke, jadi ini kondisi setelah terpasang ya karpetnya. Ini udah dipasang bautnya, ada dua, kiri kanan. Nah, yang ininya ndak sengaja ndak ditempel, yang penting ndak lepas ya.